والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wallazina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang berharap akan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dari ayat ini tuan-tuan kita faham bahawa kalau hendakkan rahmat Allah, yang pertama mesti beriman, iman yang diterima oleh Allah Taala. Yang kedua kena berhijrah. Yang ketiga kena berjuang di jalan Allah. Baru ada harapan nak dapat rahmat Allah. Hendak kita hendak rahmat Allah, buat apa? Buat apa rahmat Allah? Untuk dapat melayakkan diri masuk ke dalam syurga. Kerana Allah boleh masuk kita dalam syurga kalau diberinya rahmat kepada kita. Kalau tak ada rahmat, tanpa rahmat, itu saya mimpi lah nak dapat masuk syurga. Jadi tidak kena dapat rahmat Allah, yang pertama kena beriman. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan rukun iman yang enam tu. Yang kedua kena berhijrah. Kena berhijrah maksudnya? Bukan suruh pindah lebih ni semua pindah kampung, tak payah. Kena buat perubahan. Kalau dulu buat tak reti aja dengan hukum Allah ni, kita kena peka dengan hukum Allah Ta'ala. Kena sungguh-sungguh, kena iltizam untuk melaksanakan hukum akam Allah. Yang ketiga kena berjuang di jalan Allah. Kalau ada tiga-tiga ni, barulah ada harapan nak dapat rahmat daripada Allah. Kalau tidak usah buat, labun aja lebih. Tahu ke labun? Di sisi Allah tak ada nilai sikit pun. Okey, sudah. Malam ni kita baca hadis yang keberapa? Sudah siapa pun tak ingat? Berapa? 14? Okey, hadis yang ke-14. Ditimpa penyakit umat yang terdahulu. Itu hadis yang ke-14. Ditimpa penyakit umat yang terdahulu. Sekarang ni penyakit banyak, tapi penyakit umat-umat yang dulu datang balik menimpa umat kita hari ini. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nama sebenarnya apa? Sudah kabur dah itu. Apa nama sebenarnya? Abdul Rahman bin Sakhr. Itu nama Abu Hurairah. Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Baik. Panjang hadis ni ya. Keterangannya panjang, hadisnya pendek aja. Sayusibu ummati da'ul umami wa qalu ya Rasulullah wa ma da'ul umami? Qala al-ashar wal-batar wat-takasur wat-tanajush fid-dunya wat-tabaghud wat-tahasud hatta yakunal baghy. Baghy ya, artinya apa namanya, zalim. Telah berkata, dari umatku akan ditimpa, kata Nabi ya, sayusibu ummati da'ul umami, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Umat-umat dahulu, umat apa? Umat Fir'aun, umat Nabi Nuh, umat Nabi apa, Isa, umat Nabi Musa dan sebagainya. Itu umat-umat yang terdahulu. Para sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat dahulu itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit-penyakit itu ialah, yang pertama terlalu sombong, yang kedua terlalu mewah, yang ketiga menumpukan atau mengumpulkan harta sebanyak mungkin,
Yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Yang kelima, saling memarahi. Yang keenam, dengki mendengki sehingga jadi zalim menzalimi. Itu ada enam penyakit dahulu yang menimpa umat-umat yang terdahulu daripada kita. Yang pertama apa? Al-Ashar. Artinya sombong. Sombong benar, terlalu sombong. Yang kedua, Wal-Bataru, iaitu mengumpulkan. Yang kedua, terlalu mewah. Terlalu mewah dalam hidup. Sekarang ni ramai ada orang mewah. Ramai ke tak ramai? Ramai. Tiba-tiba dah ada aja duit dalam bank 20.6 bilion. Mewah lah tu. Itu yang menimpa umat dulu tu. Seperti Qarun. Mewah ke tak Qarun tu? Itu umat dulu tu. Fir'aun, mewah ke tak? Lagi mewah ya. Antara Qarun dengan Fir'aun, siapa lebih kaya? Fir'aun dah lebih kaya. Dia raja. Qarun tu menteri keuangan aja. Tapi yang terkenalnya Qarun tu kaya. Hari ni mudah macam itu punya mewah. Kemudian yang ketiga, Wattakasur. Wattakasur tu membanyakkan harta, mengumpul-ngumpulkan harta. Alhaqumut takasur. Kelalaian kamu makin lama makin banyak, makin lama makin banyak lalai pembenar kamu tu. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu pergi masuk ke dalam kubur baru sedar. Ini at-takasur. Mengumpulkan atau membanyakkan harta. Mengumpulkan harta sebanyak-banyak mungkin. Yang keempat, wat-tanajusu fid dunya. Artinya apa? Yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Janji dapat je, tipu tak ngapa. Zalim tak ngapa. Menindas orang tak apa, janji dapat. Itu penyakit itu ada ke tak sekarang ni? Ada. Yang kelima, saling memarahi. Nak metor je kerjanya. Tahu? Wattabarudu. Artinya, nak marah sesaja. Tu imam baca ayat panjang marah, ayat pendek pun marah. Lambat qamat pun marah, cepat benar qamat pun marah. Benar. Azan kuat pun marah, tak kuat pun marah juga. Hari hujan pun marah, hari panas pun marah. Nak metor sesaja. Tahu ke metor? Elemen ni bukan orang Perak ke sini ni? Orang Perak kata metor. Metor tu kira nak marah je. Dan seterusnya, Wattahasudu, iaitu hasad dengki. Dengki mendengki. Hatta yakunal baghyu, sehingga jadi zalim menzalimi. Itu dia enam penyakit zaman-zaman dulu. Penyakit yang menimpa kaum dulu. Kaum Nabi Nuh, kaum Fir'aun, kaum Nabi Syu'aib. Kaum apa lagi? Kaum yang dulu-dulu lah. Sampai kepada kaum Nabi Musa, sampai kepada kaum Nabi Isa, dan juga kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tengok keterangannya. Apa kata pengarang kitab ni menerangkan hadis tadi? Zaman kita sekarang ini pun ramai orang yang bersifat seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Kata pengarang ni, ramai. Apa sifatnya? Ada sombong, ego, lagi hidung tinggi, lagi takabur. Itu sombong semua tu. Takabur, sombong, ego, hidung tinggi, cakap besar. Itu tak kebur belakang tu. Ayat dia bermula dari I aja. I aja. Itu I lah tu. Itu anak I lah tu. Itu keluarga I lah tu. Itu isteri I lah tu. Kalau dia cakap Arab, anak lah tu. Itu anak lah tu. Itu isteri anak lah tu. Itu anak-anak lah tu. Anak saja. Kalau dia orang Jawa apa? Nyong. Tu kata nyong lah tu. Tu kampung nyong lah tu. Tu kawan nyong lah tu. Nyong je. Bukan nyong ya. Nyong. Kira nak cakap besar saja. Apa-apa cerita sepatah dua anak je. Sepatah dua anak dia je. Anak saya lah yang duduk di Putrajaya tu. Yang jadi engineer tu. Kadang dia jumpa tu. Dia jumpa
Ustaz Ibrahim tengah pakai elok benar nunggu bas. Ya, Haji Mazlan jumpa Ustaz Ibrahim. Dia pun tanya, "Mana ustaz?" kata Haji Mazlan. Ya? Ha, Ustaz Ibrahim menjawab, "Anak Kuala Lumpur, rumah anak tu engineer di Putrajaya." Ya? Dia rumahnya dekat dengan rumah Najib katanya. Hari-hari Najib pergi rumah dia. Nak ditukar ke Najib ke kampung. Tak nak, tak bagi dia Najib. Dia nak di Putrajaya juga. Sayang benar Najib kan dia. Padahal soalannya apa? Soalan Haji Mazlan ni apa mulanya? Nak ke mana ustaz? Jawab, nak ke Kuala Lumpur yang merepek-repek melari-lari tu kenapa? Siapa nyuruh? Ha, patutnya jawab balik apa? Apa jawab balik? Tak tanya pun. Ha, patutnya kau begitu je jawabnya. Ada ada orang begitu. Ada tahu. Ha, saya pantang singgah je, ada satu masjid tu betul. Singgah je dia ceritakan anak dia. Anak dia pangkat besar dalam polis katanya. Ha, saya tak kabur lah apa pangkatnya. Ha, ada pangkat besar. Rumah yang anu tu dia punya lah tu kata. Rumah saya pun dia buatnya semua cerita pasal anak-anak dia. Ha, ya. Mana yang seorang yang besar tu lah yang pangkat besar ceritanya, yang pangkat kecil tak ada cerita pun. Ha, anaknya kalau jadi piun tak cerita pun. Ha, ini yang pangkat besar cerita. Kalau askar dia yang jeneral itu yang ceritanya. Ha, kalau apa namanya perkhidmatan awam, ah, dia doktor ke engineer ke peguam ke, itu je cerita. Ha, itu penyakit zaman dulu lah tu. Penyakit sombong, penyakit takabur, ya. Ha, macam Firaun lah. Firaun tu 500 tahun umurnya lebih, selesema pun tak pernah tahu. Tak pernah selesema, sehat walafiat aja. Ha, dia rasa diri dia istimewa, hebat aku ni. Ya, nyudah-nyudahnya orang lain semua dah mati, dia tak mati lagi. Kerajaan dia makin lama makin kuat, makin lama makin teguh. Ha, aku ni agaknya special, I must be somebody special katanya. Eh, Firaun pun tak pandai akan mutih lah. I must be somebody special. Ha, sudah-sudahnya kamu ni Tuhan agaknya kata. Ha, udah dia percaya bahawa dirinya Tuhan. Ha, dia pun istihar, faqala ana rabbukumul a'la kata Firaun, ya. Ha, ya, maka dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan kamu yang maha tinggi, maha mulia. Ha, kamu mesti menerima aku sebagai Tuhan. Ha, itu yang banyak yang jadi mangsa tu, kerana banyak mereka mempertikaikan Fir'aun sebagai Tuhan. Ha, di antaranya yang mempertikaikan apa? Seorang yang bernama Masyitah. Kenal tak Masyitah? Ha, tapi Masyitah zaman Fir'aun, ya. Zaman ini entahlah. Ya. Ha, dia yang mempertahankan nyawanya kerana dia tidak menerima Fir'aun sebagai Tuhan. Ha, itu dia. Itu dia antara penyakitnya. Penyakit dulu, sombong. Action, ego. Ya, takabur. Lagi? Ha, itu penyakit dulu-dulu. Ha, lagi apa? Yang kedua penyakitnya apa? Ha, iaitu terlalu mewah. Dekat akhir zaman esok, manusia memang makin lama makin mewah, makin lama makin mewah, makin lama makin mewah. Sehingga nak berzakat pun tak ada tempat nak bagi zakat. Ha, ya. Dia mau bagi zakat pada saya, "Eh, aku pun banyak duit, tak apa siok," katanya. Ha, mewah apa benar? Ini dah nak dekat-dekat dah ni. Ha, ya. Belum lagi mewah benar. Tapi sudah mewah lah tu, ya. Ha, toko ada. Ya, motor ada. Rumah ada. Siapa tak ada rumah ke tangan? Ha, mewah lah tu. Ha, makan ada. Ha, itulah mewah. Makin lama makin mewah, makin lama makin mewah, makin lama makin mewah. Akhir zaman nanti, ha, memang ekonomi melonjak-lonjak. Kemewahan sudah keterlaluan. Sehingga orang nak berzakat pun tak ada tempat nak bagi zakat. Itu belum lagi lah. Tapi akan datang masa itu, insyaAllah. Ya? Ha, itu penyakit akhir zaman tu. Ha, makin lama makin mewah, makin lama makin mewah. Sehingga dia lupa bahawa harta tu datang daripada Allah Ta'ala. Dia lupa nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Dia lupa nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mewah benar. Ya. Yang ketiga, apa penyakit akhir zaman ni? Iaitu mengumpulkan harta sebanyak-banyak mungkin. Janji dapat aja. Dulu dah kita bicara tak kira halal haram, janji dapat aja. Ha, ya, when the opportunity arises, dia akan rebut peluang itu. Tak kira whether it is haram or halal. Janji dapat aja.
Tak kira lah dengan jalan menipu ke dengan jalan apa pun, janji dapat aja. Mengumpulkan harta sebanyak-banyak. Ya. Padahal kalau kaya berbenar buat apa? Kalau kita jutawan berbenar lah. Jutawan, usah jutawan lah. Ya. Ha, hartawan jadilah. Ha, buat apa banyak benar kata? Makan roti canai ada 10 keping. Ha? Siapa boleh makan 10 keping roti canai? Ha, orang kaya ni. Pergi esok pergi kedai. Eh, roti canai 10 keping kata. Terkejut mamak. Tak apa sebanyak. Saya orang kaya mestilah 10 keping. Ha, ya? Siapa lalu orang kata? Ha, tembuk apa banyak benar duit? Ha, ya? Kalau duit tu banyak disumbangkan di jalan Allah, okay, that is apa? Ha, itu encouraging gitu ya. Kita saya memang encourage begitu. Ha, tapi tidak simpan je, tengok aja tu. Nanti akan dimasuk dalam neraka yang bernama wail. Ha, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addada. Mereka yang mengumpul harta mereka itu sehingga dapat kelihatan banyak kata tu. Ha, tengok kata berapa banyak, berapa ringgit, berapa ringgit. Hari-hari buka akaun bank, tengok-tengok naik. Ha, ya? Ha, nanti akan dapat masuk dalam neraka wail. Sebenarnya wail tu bukan nama neraka tuan-tuan dan puan-puan. Wail tu adalah nama satu lembah dalam neraka jahannam. Ya. Yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Sebenarnya. Ha, ya. Untuk siapa? Wail tu. Untuk orang sembahyang. Ha, fa wailul lil musallin. Lagi sambung. Allazina hum an salatihim sahun. Neraka wailah bagi orang-orang yang sembahyang yang mereka itu lalai di dalamnya. Ha, ya, lalai dalam sembahyang tu akan dapat neraka wail. Wailul lil mutaffifin allazina idza aktalu 'alan nas yastawfun. Maka wailah bagi mereka-mereka yang menipu timbang dan menipu sukatan. Bila dia beli timbang tu diberatkannya. Bila dia menjual diringankannya. Ha, patut jual 100 gram, ha, dia jualnya 90 gram saja. Patut jual 1 kilo, dia jualnya 900 gram saja. Ha, itu esok akan masuk neraka wail. Tadi lagi satu wail tadi ya. Ha, wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang mengumpat-ngumpat akan dimasukkan dalam neraka wail, dan juga orang-orang yang orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta. Ha, sehingga apa? Sehingga dia makin lama makin banyak dia nampak itu neraka wail. Lagi ada apa? Neraka wail lagi. Ha, wailul lil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin. Neraka wail lah bagi mereka-mereka yang suka berdosa. Saya cakap bohong. Nanti akan masuk dalam neraka yang bernama wail. Ha, ya. Ha, itu bagi orang yang sembahyang tapi tak khusyuk dalam sembahyang. Lalai dalam sembahyang. Ha, ya. Itu penyakit yang ketiga. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Ha, ya. Tak kira menipu lah. Ha, hendakkan harta dunia menipu. Menzalimi orang, hutang tak bayar dan sebagainya. Yang kelima, saling memarahi. Kira nak metor je, marah saja. Yang keenam, dengki mendengki, hasad dengki. Orang hasad dengki ini dia dapat pusaka dari siapa? Dapat pusaka dari siapa? Dari iblis. Sebenda angkat tangan, pusaka dari iblis. Ha, ya? Dapat pusaka hasad dengki. Kerana makhluk yang pertama hasad, makhluk yang pertama dengki ialah iblis. Ya. Iblis ni penghulu segala malaikat. Malaikat berguru dengan dia. Ha, dia mursyidul am malaikat tau. Iblis tu. Ha, dia jadi mursyidul am malaikat. Apa-apa hal rujuk kepada iblis. Nama dia sebelum itu dipanggil Azazil, bukannya iblis ya, Azazil namanya. Ha, mulia nama tu. Ha, tapi apabila Allah jadikan Adam, iblis dengki. Ya, udahlah dijadikan Adam, Adam tu freshy. Tahu ke freshy? Ya Allah, dia tak pernah duduk hostel kan? Tak pernah duduk asrama kan? Ha, freshy tu kan? Orang baru. Iblis ni senior. Tahu senior? Antara senior dengan freshy, siapa patut bully siapa? Siapa patut bully siapa?
Ah, orang lama lah patut bully orang baru. Tapi Allah perintahkan apa? Orang lama iaitu Iblis suruh sujud kepada Adam. Ah, tak siur lah dia. Mana boleh aku sujud dengan orang baru? Baru jadi, orang baru dijadikan Allah. Lagipun dia dijadikan daripada tanah. Aku dah berdapi. Mana boleh aku nak sujud dengan dia? Ya. Sebab itu bila ditanya, mengapa kamu tak nak sujud kepada Adam, wahai Iblis? Apa kata dia? Ana khairum min. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Antara api dengan tanah, yang mana lebih mulia? Yang mana lebih mulia antara api dengan tanah? Ya Allah. Yang mana lebih mulia, api ke tanah? Ha, tanah lebih mulia? Ya, yeah, kan ni? Ha, api tu pantang sentuh lain. Apa sentuh semua terbakar. Apa sentuh dibakarnya? Apa sentuh dibakarnya? Tanah? Tempat orang berak, tempat orang buang bangkai, tempat orang apa, ha, membuang sampah, itu tanah. Jadi siapa mulia? Api ke tanah? Api lah lagi mulia dari tanah. Ha? Ha, engkau jadikan aku dari api dan kau jadikan dia dari tanah. Ha, itu sebab aku tak nak sujud pada dia, kan ya? Ha, itu penyakit Iblis dulu. Dan sekarang ni sudah dipusakai oleh manusia-manusia akhir zaman. Ramai ada orang dengki sekarang ni? Ramai. Tak boleh tengok orang lain senang. Dengki lah tu. Ha, ya? Ada aja rancangan-rancangan nak menggagalkan usaha orang tu. Kalau dia tahu orang tu berjaya. Ha, dia rasa dia patut berjaya. Bukan orang tu. Ha, maka dia buat rancangan-rancangan untuk menjatuhkan orang tu. Ada aja rancangan-rancangan. Ha, itu penyakit akhir zaman. Sehingga jadi zalim menzalimi. Sekarang ni, sudah jadi zalim menzalimi. Sudah tak kira lagi dah. Kira zalim aja. Ha, ya, menentang aja, pok. Ha, dia ditarik jawatan. Menentang aja, ditarik jawatan. Menentang aja, dibuang. Ha, ya. Ya. Ha, ustaz pun begitu juga. Bila cakap lebih aja, ha, dah kena buang. Tak boleh. Ha, ya. Ha, itu kerja apa tu? Kerja apa tu? Ha, dalam masjid banyak sangat apa? Kerongge. Tahu ke apa erti kerongge? Apa kerongge? Kerengge. Ya. Dalam masjid bukan dari Ipoh ni ya, tempat-tempat lain ya. Banyak benda kerongge. Ya. Faham ke apa erti kerongge? Eh, kerongge kalau dia ada atas pokok manggis, dia makan ke tidak buah manggis tu? Tidak. Tak dimakannya. Kalau dia atas pokok jambu, dia makan jambu ke tidak? Tidak. Kalau atas pokok rambutan, dia makan rambutan ke tidak? Cuba panjat pokok rambutannya ada kerongge macam. Apa buat dia kerongge tu? Di biurnya kan? Ha, di bulu-bulunya, di kokak-kokaknya, itu kerongge. Ha, ya? Dia dah tak boleh buat, orang lain nak buat pun tak ada baginya. Itu perangai kerongge lah tu. Ha. Ada tak masjid-masjid tu kerongge? Sekarang ni? Ada. Tahu? Ha, jangan jadi orang itu. Ha, itu akhir zaman ni. Baik, nanti kita baca keterangannya. Zaman kita sekarang ini pun ramai orang yang bersifat seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Ramai orang yang bersifat sombong. Ha, ya. Sombong tu pula tak kena tempat pula tu. Kadang-kadang dia dah apa tak tahu sombong pula tu. Sombong bongong namanya. Ha, sombong bodoh. Udah dah tak reti sombong pula tu. Ha, ya. Ha, dia jahil-jahil murakab namanya. Apa kata jahil murakab? Jahil yang bersusun-susun. Dia tak tahu yang dia tak tahu, sedangkan dia tak tahu. Dia ingat dia tahu, dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Dia ingat dia semua tahu. Itu jahil apa kelahan? Jahil murakab. Ha. Jahil ada dua. Satu jahil murakab yang tadi. Lagi satu jahil basit. Namanya ba'alik sinto. Eh. Jahil basit. Ha, ya. Jahil basit ni boleh tahan sikit. Karena dia tahu dia tu jahil, dia akan mencari ilmu. Itu orang jahil basit. Ha, dia akan mengaji. Dia akan bertanya. Dia akan membaca dan sebagainya. Itu jahil basit. Boleh tahan. Ya. Cuma dia jahil kerana dia mungkin dia duduk di kawasan-kawasan yang tak ada majlis ilmu. Ha, dia duduk di Brazil. Mana ada majlis ilmu macam kita yang di Brazil. Ha, dia jahil basit tu. Ha, ya. Tapi bila dia balik ke Malaysia, ada majlis ilmu. Ha, dia pun pergi. Ha, itu jahil basit. Ada harapan untuk memperbaiki dirinya. Ha, yang kedua ni yang bahaya ni. Nama jahil apa tadi? Murakab. Bersusun-susun.
Ha, dia tak tahu yang dia tu tak tahu, dia ingat dia tahu sedangkan dia tak tahu, dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Ha, sedangkan dia rasa dia tahu semua sekali. Ha, ya. Ha, itu jahil murakab namanya, bersusun-susun. Ya, ha, ini yang zaman sekarang ni. Iaitu merasa dirinya cantik, itu sombong tadi ya. Bersifat sombong, iaitu merasakan dirinya cantik. Ha, cantik ai ni. Dalam Ipoh ni tak ada orang yang macam-macam ai ni punya cantik ni ya. Udah jalan nyombong, nyombong jalan ya. Ha, pasal dia merasakan diri dia tu cantik. Penyakit ni apa keluar? Penyakit ini apa keluar? Ujub. Ha, dia namanya ujub. Hairan diri. Ya? Dia merasa diri dia itu istimewa. Ya? Kalau dibandingkan dengan orang lain, itu bukan ujub lagi namanya. Ha, cantik aku daripada sistemah itu. Ha, itu bukan ujub. Itu namanya takabur. Ha, ini, ujub ni dia rasa diri dia. Dia rasa diri dia itu cantik. Ha, itu ujub. Tapi bila banding orang lain, dia jadi takabur. Mana tak? Nak ujub pun nak takabur. Ha, dua-dua tanda. Ya? Ha, ini dia. Ini yang berlaku akhir zaman ni. Ha, dia merasakan diri dia cantik. Ha, ya, lagi apa? Pintar. Andai aku ni ya. Ha, macam dia selalu kena ni orang-orang yang yang berhadapan dengan masyarakat. Ha, yang selalu kena ni ustaz-ustaz. Ustaz Ibrahim, ya, selalu kena apa tu. Ha, lagi? Ha, pemimpin-pemimpin. Tok imam, tok imam, itu selalu kena penyakit ujub, penyakit riak, penyakit takabur ni tau. Ha, tok imam, tok imam, tok sidang, tok sidang, pengulu, pengulu, DO, DO, petua kampung, petua kampung, itu yang selalu kena ni. Kalau tak ada ilmu, kalau tak jaga betul-betul. Ya. Macam ustaz-ustaz selalu kena lah ni. Jangan ngajar punya, tengok dia tengangin aje, dengar betul-betul. Oh, ada aku ni ngajar ya. Ha, ya. Itu dah. Itu dah ada ujub situ tu. Handai aku ni ya. Oh, dia memang boleh tengok aku. Kalah Ustaz Azhar Idrus ni. Bila kalah Ustaz Azhar Idrus, dah tak ada ujub lagi. Apa keluarnya? Apa keluarnya? Takabur dah tu. Kerana dia membandingkan diri dia dengan Ustaz Azhar Idrus. Ha, takabur lah namanya. Ya. Ini penyakit akhir zaman. Ha, dia merasa dirinya cantik. Merasa dirinya pintar. Merasakan dirinya kaya. Ha, kaya aku ni kata. Padahal baru makan Myvi je, udah macam kaya penuh kena. Ha, minta maaf lah orang Myvi ya, untuk terkasih pula ya. Ha. Ha, belum pakai Jaguar lagi. Belum pakai Lamborghini lagi. Tahu Lamborghini? Bukan Lamborghini. Ha, Lamborghini ya. Ha, udah rasa dia tu kaya penuh-penuh. Dan mulia. Baru dapat pangkat tu pengulu. Udah merasa diri dia mulia. Kalau dia datang satu majlis, tak ada orang nyambut. Allah berduka cita benar dia, menderita dia, orang tak sambut dia. Padahal dia baru pengulu je baru. Ha, ya? Bukan besar benar pangkatnya pun. Ha, ya? Ha, itu dia. Apa namanya penyakit akhir zaman. Penyakit akhir zaman ni dulu-dulu memang ada orang-orang yang dahulu berpenyakit macam ni. Ha, ya? Ha, mulia. Zaman ini orang mengukur tinggi rendahnya darjat seseorang dari segi kebendaan. Ha, ya. Apa mentokoh pakai? Teman pakai kancil je. Mana ada sandal. Ha, tapi apa mentokoh pakai? Teman pakai Daimler. Macam? Oh, baru lah naik dia. Naik taraf. Teman pakai apa? Lamborghini. Teman pakai apa? Porsche. Teman pakai apa? Ferrari. Ha, baru lah hebat. Ha, dia tengok kebendaan. Padahal kadang-kadang Ferrari tu entah berapa puluh hand punya lagi dulu. Pakaian ya. Ha, itu dia. Tapi kerana apa? Kerana dia menilai sesuatu tu dengan kebendaan. Eh, saya ni dah jenuh minang anak orang tau. Bukan untuk saya ni, untuk orang lain. Dah jenuh minang anak orang. Ha, dia kadang-kadang soal yang pertama tanya apa? Dia pakai mentokoh apa? Ya Allah, tanya mentokoh. Ya? Zaman saya dulu-dulu tak ada orang tanya apa itu. Zaman saya dulu-dulu kalau nak minang anak dara orang, apa tanyanya? Dia tu tahu ke merengit-rengit? Tahu merengit-rengit? Ha, tahu ke dia baca Quran? Tahu ke dia berzanji? Tahu ke dia berzikir? Tahu ke dia tahlil? Ha, itu merengit-rengit. Ha, merengut-rengut, merengit-rengit. Apa itu? Ya? Sekarang orang tak tanya itulah. Tanya pakai kereta apa? Ha, dia bersikap buruk je. Anak teman tu kecil lagi. Ha? Ha, ya. Ataupun dia pakai kapcai aje. Dia kata, ya. Ha.
Anak teman tu belum aja, rupa aja besar, tapi dia sebenarnya tak cukup umur lagi gitu. Tapi kalau kamu dia pakai apa? Ha, dia pakai BMW macam. Boleh. Itu hari ni. Saya dah jenuh daripada muda sampai ketua, kerja hanya minangkan orang aja. Cuma dia saya tak ada minang untuk saya aja. Dah berpuluh-puluh orang dah kahwin di bawah penyeliaan saya. Umur dah 73, macam-macam pengalaman. Jadi orang memandang manusia daripada segi kebendaan. Orang sekarang tidak hormat lagi kepada guru. Dulu kita tengok cikgu mana rupanya. Dulu-dulu, ya. Macam zaman masa ni tak ada. Dulu, zaman dulu. Tengok cikgu dari jauh dulu dah lari. Saya kata begitu, takut dengan cikgu tu. Ataupun ustaz lagi takut. Ustaz tu dia ngajar pakai rotan aja. Lagi takut. Jadi pasal apa? Pasal kita hormat dengan guru. Sekarang ni numbuk guru pun ada. Ada dah orang numbuk guru? Ada. Nampak guru? Ada. Jadi tidak lagi hormat kepada guru, kepada ustaz, dan juga ulama. Hari ini ada dah orang menentang ulama, ada dah orang mengkeji ulama. Siapa ada Facebook tahulah. أشهد أن لا إله إلا الله. Baik. Sekarang ni orang sudah tidak lagi hormat kepada ulama. Sampai ada ulama-ulama sekarang ni yang diherdik, yang dicaci, yang dihina. Diberi gelaran macam-macam. Ulama su' lah, ulama dunia lah, macam-macam. Tambah sekarang ni dengan adanya pertikaian antara ulama ni yang bukan ulama hari ni. Ulama kena maki aja, kena caci aja. Malahan ada yang ngencin gambar ulama pun ada. Padahal saya ni bukan ulama, tapi ada yang nulis dalam Facebook saya, apa tulisnya? Al ulama warisatul envelope katanya.
paham kena mana berkatanya. Ha. Padahal salah pun ejaannya. Dia kata warisatul, bukan warisatul, patutnya warasatul, bukan warisatul ya. Ha. Al-ulama'u warisatul envelope katanya. Ha. Ha, ya. Saya tulis balik situ, mikir jealous ke kata saya. Tak ada balasnya balik. Kalau dia tulis balas balik, tahu saya jawab balik. Ha, padahal saya bukan ulama pun. Ha, ya. Tapi itulah, kerana mereka macam iri hati dengan ulama. Ha, ya. Ha, kepada orang tua pun begitu juga, tak ada hormat langsung. Dan juga kepada tokoh yang dihormati di kampung. Ha, di kampung tu banyak tokoh-tokoh yang dihormati, tapi orang sekarang ni tak menghormati tokoh-tokoh itu. Kerana dia memandangnya rendah. Bila sebut tokoh itu, itu saja ya. Memandang rendah kepada tokoh-tokoh itu. Ha, mengapa? Kerana dia merasa dirinya lebih kaya, lebih pintar dan sebagainya. Dan memandang rendah kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Siapa yang rendah? Ha, guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ulama-ulama. Ha, rendah saja dia, mereka pandangan mereka. Ha, ya? Dulu lagi kopi itu dah. Ada seorang pemimpin yang kata, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru patut duduk di masjid aja, jangan mengecimpungkan diri dalam politik, katanya. Tahu siapa yang cakap apa tu? Carilah siapa. Ha? Ha. Jawab balik tuan guru tu, patutnya doktor-doktor hanya di hospital aja, jangan berkecimpung dengan politik, katanya. Ha, ya? Udah tak tahu orangnya. Tahu ke tak siapa yang cakap apa tu? Ha, tahu-tahu idak-idak lah. Ha, itulah, dia merasakan diri dia lebih kaya, lebih pintar dan sebagainya. Dan memandang rendah kepada orang yang disebutkan tadi. Orang yang merasa dirinya kaya berkata dalam hatinya, oh, saya sanggup membayar gaji dia sekian ringgit sebulan. Ha, apa kerjanya? Iya, aku senang kacang je, Mayu. Ha, saya teringat waktu Getah Mahal dulu, tahu? Tahu, waktu itu tahun rasanya 50-an ke itu ya. Masa tu kerja Getah Mahal berbenuh. Ya, punyalah sombong. Dia mengambil duit seringgit tau. Duit seringgit tu dibakar dengan api nak melekat rokok tu. Punyalah action zaman itu. Ya, di kampung-kampung lah. Ha, di kampung saya pun begitu juga. Ha, kamu gaji berapa sebulan? Eh, kacang kertas kerak aku je mayor ni kata. Ha, ha, tuan-tuan ni muda benuh itu payah kan eh. Ha, zaman itu. Sombong berbenuh. Ha, lepas tu tampil berdentum jatuh harga getah. Ha, baru sedar. Ha, eh? Ha, sampai naik apa? 25 sen sekati masa tu. Harga getah. Ha, baru sedar. Kalau tidak naik sampai 4 ringgit, 5 ringgit sekati. Ha, itu yang anu tu. Kalau cikgu masa tu jatuh sendek tu. Cikgu aku senang bayar getah sekarang. Aku je boleh bayar gaji kamu tu. Ha, itu zaman itu. Tahun 50-an. Ha, at that time I was about 15 years old. Ha, ya, sekolah lagi masa itu. Ha, begitulah sombongnya manusia ni dengan kekayaan, sombongnya dengan kebendaan. Ha, bila dah jatuh merodum baru sedar. Ha, ya. Macam orang musim deroyan lah. Kalau masa musim deroyan punya lah egg ya. Nah, ditegur pun tak pun tak nyawet. Ya. Pasal masa dia deroyan masa itu mahal benar harganya. Ha, dia tegur pun tak pun tak nyawet. Ha, ya. Pasal deroyan egg lah kan. Deroyan dengan timun. Kalau deroyan berlanggar dengan timun, siapa yang apa? Siapa yang binasa? Timun binasa. Dia melanggar pun binasa timun pun. Ha, koyak timun tu. Kalau timun melanggar deroyan, timun juga binasa. Ha, tapi tunggu deroyan jadi tempoyak. Ha, macam. Ha, macam. Ha, mentimun tu menyelenyik-lenyik deroyan dia. Ha, betul. Ha, inilah di hari ini. Dia tak faham dengan peredaran zaman, ha? Hmm. Baik. Lagi apa? Itulah sebabnya tidak ada lagi orang yang disegani dan didengari cakapnya sekarang. Kadangkala pula bukan disebabkan orang-orang yang disebutkan tadi tidak menjaga harga dirinya, tetapi ramai orang yang bersifat sombong. Sebab dia sifat sombong aja. Ha, menghina ulama, menghina orang yang berkedudukan tinggi dan sebagainya. Karena kesombongan masing-masing. Ha, ya. Masing-masing tak ada sifat tawaduk tu dah tak ada. Ha, bukan di zaman Rasulullah. Tidak mencontohi Rasulullah. Padahal orang yang paling tawaduk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidul haya'i wat tawadhu. Takut akhirnya mendengar ni. Macam zanji ke mana? Wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidul haya'i wat tawadhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang bersangatan. Bersangatan merendahkan diri dan bersangatan tawadhu'nya. Bersangatan malunya. Rasulullah itu malunya dan dia sangat tawadhu. Wa yuhibbul fuqara'i wal masakin. Dia kasihkan orang-orang miskin dan juga orang-orang fuqara, orang fakir-fakir itu. Sangat kasih dia. Wa yajlisu ma'ahum, dan dia duduk bersama-sama dengan mereka. Itu Nabi Muhammad. Tak ada orang nak ikut lagi dah. Orang nak ikut sombong, nak ikut takabur, nak ikut action, itu aja nak ikut. Baik. Jadi bukan sebab orang-orang itu tak menjaga diri mereka dah, tapi kerana sombong. Orang-orang yang lain itu bersifat sombong terhadap mereka. Ramai yang ingin mewah dan menjadi perhatian orang lain. Dia nak mewah supaya orang nampak dia. Pakai kereta ini, kereta ini, kereta ini, baru pula tu. Supaya orang-orang ambil perhatian pada dia. Orang sekarang mempunyai rumah bukan lagi untuk tempat tinggal yang selesa, tetapi untuk kemewahan. Tengok rumah, dah besar-besar lagi, dah besar-besar lagi, dah besar-besar lagi. Sudah tinggi-tinggi lagi, dah tinggi-tinggi lagi. Nyudahnya tinggi abdu eh? Tinggi tuk dengan opah je. Terhangguk-hangguk, padan muka. Rumah tiga tingkat. Yang pakai satu tingkat bawah je. Dua tingkat tak pakai lagi, dah bersawang atas. Kerana nak nunjuk-nunjuk. Inilah manusia akhir zaman. Kereta bukan lagi sekadar pengangkutan, tetapi kemewahan. Tengok kereta sekarang ni. Macam-macam aksesorisnya. Bukan saja aircon, tapi macam-macam dalam tu. Ada peti air pun ada. Macam saya pun tak tahu nak ngabur kan. Terlalu banyak benda-benda yang ada dalam kereta tu. Jadi sebagai kebanggaan dah. Begitu juga barang-barang dan kemudahan yang lain. Akibatnya terjadi pemborosan, persaingan yang tiada pemenangnya. Dan membuat orang semakin tamak. Makin lama makin berebut, makin lama makin berebut, makin lama makin berebut. Berebut kesombongan, berebut kemewahan, berebut mengumpul-ngumpulkan harta dan sebagainya. Akhirnya timbul sifat tamak. Dan orang berusaha mengumpul harta sebanyak mungkin. Jarang jumpa orang yang yang tidak mengumpulkan harta. Mesti mengumpulkan harta juga. Termasuk ulama-ulama pun ada juga yang mengumpulkan harta. Ustaz-ustaz pun ada yang mengumpulkan harta dan sebagainya. Seandainya sudah banyak dikumpul, belum juga cukup kerana ingin serba mewah. Hendakkan mewah aja. Biar dikata orang dia orang kaya, biar dia dihormati oleh orang. Kalau sudah serba mewah, terus sahaja berusaha menambahnya kerana takut habis dan juga ingin dibagi-bagikan kepada keluarga. Untuk anak, untuk cucu, untuk anak saudara, untuk keluarga yang tinggal. Sedangkan tuan-tuan dan perempuan, kalau anak itu beriman dan berusaha untuk beramal soleh, tak perlu kita tinggalkan harta untuknya. Kerana dia boleh berdikari untuk dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, kalau anak itu tidak beriman, tidak beriman dan tidak beramal soleh, lagi tak boleh ditinggalkan harta. Faham ke ni? Kalau anak itu tak beriman, lagi tak boleh ditinggalkan harta. Kerana apa? Kerana harta yang kita tinggal itulah nanti yang akan menyebabkan kita diseksa di dalam kubur. Kerana dapat dia harta kita, apa dia belinya? Apa dia belinya? Dia belinya motor. Betul? Naik motor tu. Wow. Tengok ni. Wow. Kenapa kata tengoknya? Sudah tinggal satu roda. Itulah dia. Kalau anak tak beriman. Kita dalam kubur. Tapi meninggalkan anak yang tidak soleh. Semayang tidak, nutup aurat tidak. Macam Quran tak reti, semua tak reti. Sebab itu kita kena didik anak kita. Allah suruh ni, qu anfusakum, sambung, wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan ahli-ahli kamu daripada neraka.
Kalau tidak, ini ya yang berlaku ya. Nah, kita dah mati, sudah dalam kubur, tinggalkan anak kita atau tinggalkan keluarga kita, tinggalkan isteri kita. Tak pula soleh isteri itu, tidak soleh lah. Anak pun tak soleh, lagi bahaya. Jadi kalau anak itu ada iman, tidak perlu ditinggalkan harta. Kenapa? Dengan iman tu dia boleh menjaga dirinya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan nafkah hidup dia. Tapi kalau anak tu tidak beriman, ya, jahil langsung, lagi tak boleh ditinggalkan harta. Kerana membahayakan kita. Dia tentu bahaya, kita membahaya sekali. Kerana digunakannya harta tu untuk melakukan maksiat. Kita dalam kubur akan diperlukan oleh malaikat muka dan akhir. Ya. Baik. Ramai yang ingin mewah dan menjadi perhatian orang lain. Orang sekarang mempunyai rumah bukan lagi untuk tempat tinggal dan yang selesa, tetapi untuk kemewahan. Kereta bukan lagi sekadar pengangkutan, tetapi kemewahan dan kebanggaan. Kalau dia boleh pakai BMW, oh, punya megah ya. Boleh pakai Daimler, punya megah. Boleh pakai Lamborghini tu, oh, megah benar rasanya. Dan sebagainya. Kereta bukan saja sekadar pengangkutan, tetapi kemewahan dan kebanggaan. Begitu juga barang-barang dan kemudahan yang lain. Akibatnya terjadi pemborosan. Sudah pemborosan. Orang boros, kawan siapa? Syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin, kata Allah ya. Persaingan yang tiada pemenangnya. Bila bersaing tak ada siapa menang. Yang menang siapa? Peniaga aja menang. Orang ni bersaing, orang ni beli mentokar, orang ni beli lagi besar. Sana orang lagi beli lagi satu besar. Sudah berkumpul-kumpul bertanding. Lawan siapa lebih besar mentokar. Yang untung siapa? Peniaga mentokar yang untung. Begitu gemar, begitu apa sajalah ya. Akibatnya terjadi pemborosan, persaingan yang tiada pemenangnya dan membuat orang semakin tamak. Akhirnya timbullah satu sifat tamak. Dan orang berusaha mengumpul harta sebanyak mungkin. Sudah tamak nak kumpul harta sebanyak mungkin. Tak cukup lagi, tak cukup lagi, tak cukup lagi, tak cukup lagi. Kumpul lagi, kumpul lagi, kumpul lagi. Seandainya sudah banyak dikumpul, belum juga cukup. Ya, Allah tak bagi dia sifat apa? Qona'ah. Tak ada sifat qona'ah. Tak ada rasa cukup. Kira tak cukup, tak cukup, tak cukup saja. Belum cukup kerana ingin serba mewah. Kalau sudah serba mewah, terus saja berusaha menambahkannya. Kerana takut habis dan juga ingin dibagi-bagikan kepada keluarga. Kalau sudah timbul sifat tamak, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan akan timbul penyakit bakhil. Sudah macam-macam penyakit timbul. Itu sebab kata Nabi, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Artinya apa? Kasihkan dunia adalah kepala segala kejahatan. Mengapa orang merompak? Kerana hendakkan dunia. Mengapa orang mencuri? Kerana hendakkan dunia. Apa saja kepalanya hubbud dunia. Mengapa orang nipu? Hendakkan dunia. Mengapa orang menzalimi orang lain? Hendakkan dunia. Mengapa orang berubah-ubah jawatan? Hendakkan dunia. Dan sebagainya. Itu dia hubbud dunia. Satu sifat yang wajib kita kikiskan daripada diri kita. Kalau hendak selamat. Daripada itu datang bakhil dan sebagainya. Dia tidak sedar bahawa dia akan disoal tentang harta yang banyak. Yang banyak itu dan mungkin mungkin orang lain. Dan mungkin orang lain yang menikmatinya. Harta dia banyak, dia tak tahu dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat yang kamu terima di dalam dunia ni. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Patutnya kita simpati dengan orang kaya tu. Kesian dengan orang kaya tu ya. Ada apa tu tak? Tengok orang tu kaya, banyak benda hartanya. Rumah sewanya banyak, homestaynya banyak, banyak hartanya, banyak benda. Patutnya kita kesian tengok dia. Kesian tengok dia tu ya. Kaya berbenda, banyak benda hartanya. Esok di akhirat, dia akan dihisap hartanya. Lambat dia masuk syurga. Orang kaya yang bertakwa dibandingkan dengan orang miskin yang bertakwa,
Dulu orang miskin yang bertakwa itu masuk ke dalam syurga 500 tahun. Faham ke ni? Ha, 500 tahun dulunya. Bukan 500 tahun dunia, 500 tahun akhirat. Ha, kalau dia dua-dua takwa, orang kaya yang bertakwa dan orang miskin yang bertakwa, dulu orang miskin tu masuk syurga 500 tahun. Betapa kalau miskin yang tidak bertakwa? Ha, lagi teruk. Orang kaya yang bertakwa banding orang miskin yang tidak bertakwa. Ha, lagi teruk. Atau sebalik, orang miskin bertakwa banding dengan orang kaya yang bakhil. Macam? Ha, dibanding dengan orang kaya yang fasik. Macam? Dibanding dengan orang kaya yang zalim. Ha, lagi teruk. Eh? Ha, ini dia tuan-tuan. Ha. Sebab itu Islam bukan melarang cari harta. Carilah, tapi lepas itu dibelanjakan di jalan Allah. Carilah, kayalah, tak apa. Fa'idha qudiyati salah. Apa lagi? Fantasiru fil ard. Fantasiru fil ard. Apabila kamu setelah mengerjakan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Buat apa? Wa bataru min fadlillah. Carilah kamu rezeki-rezeki yang ditetapkan oleh Allah. Tapi apa? Wa zkurullaha katsiran. Ingatlah kamu akan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Ha, mesti ikut saluran yang benar kepada Allah Taala. Boleh mencari harta, tapi dah dapat harta apa guna? Dibelanjakan di jalan Allah. Anfiqu mimma razaqnakum. Hendaklah kamu nafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami beri kepada kamu. Ha, itu bukan tak boleh cari harta, carilah. Ha, tapi dibelanjakan di jalan Allah. Ha, ya, macam-macam orang yang dilakukan untuk menipu, macam-macam cara yang dilakukan orang untuk menipu. Orang sekarang tidak takut dosa, tidak takut penjara. Ada tak orang sekarang kena penjara? Eh? Ha, sebab beli rumah berapa juta kan? Dah kena penjara. Ada ke tak ada? Ha, betul? Tak takut pun? Ha, jangan sebut nama. Ha, ya. Kenapa? Kerana tak takut dosa. Dia merasa dosa tu tak ada apa-apa. Itu belakang kira lah. Janji mau, janji dapat dulu. Kena. Ha, itu dia. Ha, tidak takut penjara dan tidak merasa kasihan kepada orang yang ditipu. Seperti kita lihat di dalam media masa. Dan sok kabur, TV, radio itu media masa namanya. Orang yang ditipu kadangkala beliau terlalu banyak kerugiannya menjadi gila. Kadang-kadang gila dia lampau orang kena tipu. Ya. Yeah. Ha, kerana ditipu oleh orang kaya. Ditipu oleh orang nak dapat harta. Orang sekarang tidak lagi seperti kaum muslimin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau zaman permulaan Islam. Para sahabat seperti disebutkan dalam surah Al-Fath ayat 29 yang bermaksud sangat berkasih sayang sesama mereka dan amat keras kepada orang kafir. Tak ada lagi sekarang ni. Ya. Muhammadur Rasulullah, kata Allah dalam surah Al-Fath ni ayat 29 ya. والذين معه أشداء على الكفار لكن هجونا رحماء بينهم محمد itu adalah Rasulullah. Orang-orang yang nak bersama dengannya mesti sangat keras dia terhadap kekufuran dan berkasih sayang sesama mereka. Sesama orang beriman dia berkasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, orang yang beriman itu berkasih sayang antara satu sama lain. Ha, itu dia baru jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, tapi sekarang ni terbalik. Kalau orang kafir tu berpeluh-peluh. Ha, eh? Bermesra-mesra benar dengan orang kafir. Dengan sama Islam bermusuh. Ha, kata orang ni, mesti nak berkawan dengan orang kafir. Ha, eh, berlaku ke tidak sekarang ni? Ha, inilah dia yang berlaku, ya. Sedangkan kata Allah dalam Quran tadi, ha, sangat berkasih sayang sesama mereka dan amat keras kepada orang kafir. Orang Islam sekarang malah sebaliknya. Ini bukan saya ngapa pun, kita ngapa pun itu. Ha, orang Islam sekarang malah sebaliknya saling memarahi, dengki mendengki dan saling menzalimi antara satu sama lain. Inilah yang menyebabkan tidak adanya kesatuan di kalangan kaum muslimin. Asyik-asyik dengki je. Tengok hari ni bergaduh je antara orang Islam dengan orang Islam. Tak boleh nak bersatu padu. Ya. Eh, jangan tengok Ipoh saja, tengok dunia, satu global, tengok hal global. Ha, bergaduh antara orang Islam dengan orang Islam.
ya, payah nak menyatukan. Dan inilah yang menyebabkan umat Islam lemah. Bila bercerai-cerai, lemahlah. Ya, dia macam lidi tu. Kalau dipatah satu-satu senang ke, susah matahnya. Cuba kalau diikat lidi tu, kamu nak dipatahkan satu-satu ikat, betul? Teruk benar nak matahkannya. Ya? Begitulah kita hari ini. Kalau bersatu, payah orang nak menentang kita. Tapi kalau bercerai, mudah saja. Itu teknik yang digunakan oleh penjajah daripada dulu sampai sekarang. Divide and rule. Pecah-pecahkan, lepas tu? Lepas tu perintah. Pecah dan perintah. Pecah dan perintah. Okey, habislah tu. Akan datang kita akan baca mengikut jalan orang Yahudi dan Nasrani. Dari satu tempat ke satu tempat sehingga ke lubang biawak pun diikut. Tu akan datang kita baca insya-Allah ya. Hadis yang 15. Wallahu a'lam. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ada